Banjir akibat intensitas hujan tinggi dan meluapnya air kali membuat ratusan rumah warga di Kampung Kali Ulu, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam banjir dengan ketinggian air hingga 1,5 meter. Bang, ada lagi nggak di dalam? Udahin aja terakhir. Ini yang terakhir ini. Petugas BPBD dan relawan mendatangi rumah warga lansia dan balita yang terjebak banjir dan mengevakuasinya dengan pelampung dan perahu karet. Sejumlah warga yang dievakuasi diungsikan ke tempat yang lebih tinggi. Itu berapa orang lagi? Banyak di belakang. Makanya minta bantuannya ya. Air lebih besar dari sekarang dibandingkan kemarin. Sedikitnya ada 300 kepala keluarga yang rumahnya terendam banjir. Minimnya perahu karet menjadi kendala proses evakuasi korban banjir. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan.